Membonsai kelapa, seni menyulap pohon tropis menjadi miniatur. Pendahuluan: Membonsai kelapa adalah seni yang unik dan menantang, menggabungkan teknik bonsai tradisional dengan karakteristik khas pohon kelapa. Bonsai kelapa menghasilkan tanaman miniatur yang eksotis dan menarik, seringkali menampilkan batang yang melengkung dan daun yang rimbun. Proses ini memerlukan pengetahuan mendalam tentang pertumbuhan kelapa dan keterampilan teknis dalam bonsai. Artikel ini akan membahas langkah-langkah detail untuk membonsai kelapa, mulai dari pemilihan bibit hingga perawatan rutin. Pemilihan bibit kelapa: langkah pertama dalam membonsai kelapa adalah memilih bibit yang tepat. Bibit yang ideal berasal dari kelapa muda yang masih memiliki air di dalamnya. Pilihlah kelapa yang sehat tanpa cacat fisik, dan pastikan kelapa tersebut masih segar. Berikut adalah beberapa jenis kelapa yang sering digunakan untuk bonsai. Kelapa gading, kelapa ini memiliki warna kuning yang menarik dan sering digunakan untuk bonsai karena penampilannya yang unik. Kelapa hijau, jenis ini lebih umum dan mudah ditemukan dengan daun yang hijau dan rimbun. Kelapa kopior, kelapa ini memiliki daging yang lebih lembut dan bisa memberikan tekstur menarik pada bonsai. Persiapan dan penanaman. Setelah memilih bibit kelapa, langkah berikutnya adalah menyiapkan kelapa untuk ditanam. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting: perendaman, rendam kelapa dalam air selama 2-3 hari untuk mempercepat proses perkecambahan, penanaman, tanam kelapa dalam pot dengan posisi horizontal, pastikan sebagian kelapa berada di atas permukaan tanah untuk memungkinkan akar tumbuh ke bawah, media tanam, gunakan campuran tanah yang baik, terdiri dari tanah taman, pasir, dan kompos dengan perbandingan yang seimbang. Media ini akan memberikan nutrisi yang cukup dan drainase yang baik untuk pertumbuhan kelapa. Pemangkasan dan pembentukan. Pemangkasan dan pembentukan adalah inti dari proses membonsai kelapa. Langkah ini memerlukan keterampilan dan kesabaran karena pohon kelapa tumbuh dengan cepat dan harus dipangkas secara teratur untuk mempertahankan bentuk miniatur. Pemangkasan akar, setelah kelapa mulai tumbuh dan akar mulai memenuhi pot, lakukan pemangkasan akar. Potong akar yang terlalu panjang dan rapikan untuk mendorong pertumbuhan akar baru yang lebih halus. Pemangkasan daun, pangkas daun secara teratur untuk mengontrol ukuran dan bentuk. Potong daun yang terlalu panjang dan buang daun yang rusak atau mati. Pembentukan batang, gunakan kawat bonsai untuk membentuk batang kelapa. Lenturkan batang dengan hati-hati dan atur posisi sesuai dengan desain yang diinginkan. Proses ini perlu dilakukan secara bertahap untuk menghindari kerusakan pada batang. Perawatan rutin Perawatan rutin sangat penting untuk menjaga bonsai kelapa tetap sehat dan indah. Berikut adalah beberapa tips perawatan yang perlu diperhatikan. Penyiraman Kelapa memerlukan air yang cukup, tetapi jangan terlalu berlebihan. Pastikan media tanam tetap lembab tetapi tidak tergenang air. Pemupukan, berikan pupuk secara teratur, terutama pada musim pertumbuhan. Gunakan pupuk yang kaya akan nitrogen untuk mendukung pertumbuhan daun. Penyinaran, Kelapa membutuhkan sinar matahari yang cukup. Tempatkan bonsai di tempat yang mendapatkan sinar matahari langsung, setidaknya 6-8 jam per hari. Pengendalian hama, periksa bonsai secara berkala untuk memastikan tidak ada serangan hama atau penyakit. Gunakan insektisida alami jika diperlukan. Mengatasi tantangan dalam membonsai kelapa, membonsai kelapa bukan tanpa tantangan. Beberapa masalah umum yang sering dihadapi oleh penggemar bonsai kelapa meliputi: Pertumbuhan terlalu cepat. Kelapa adalah tanaman yang tumbuh cepat sehingga memerlukan pemangkasan dan pembentukan yang lebih sering dibandingkan jenis bonsai lainnya. Kerusakan akar. Pemangkasan akar yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Lakukan pemangkasan dengan hati-hati dan pastikan alat yang digunakan steril. Kekurangan nutrisi. Kelapa membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Pastikan memberikan pupuk yang sesuai dan dalam jumlah yang tepat. Menikmati keindahan bonsai kelapa, bonsai kelapa yang berhasil ditanam dan dirawat akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya. Keindahan dari daun yang rimbun, batang yang artistik, dan ukurannya yang miniatur membuat bonsai kelapa menjadi pusat perhatian di setiap taman atau ruangan. Selain itu, bonsai kelapa juga memiliki nilai estetika dan eksotis yang tinggi, menjadikannya koleksi yang berharga bagi pecinta tanaman. Kesimpulan: Membonsai kelapa adalah seni yang memadukan keterampilan teknis dan kepekaan artistik. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang pertumbuhan kelapa, kesabaran, dan perhatian terhadap detail. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, mulai dari pemilihan bibit, persiapan, penanaman, pemangkasan, pembentukan, hingga perawatan rutin, Anda dapat menciptakan bonsai kelapa yang indah dan menawan, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Hasil akhir dari bonsai kelapa yang sehat dan estetis akan memberikan kepuasan tersendiri dan memperkaya koleksi tanaman Anda.